Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia.